Iya guys, balik lagi bersama saya di channel Ray Murcielago, Megusta El Murcielago. Dan di video kali ini gue gak mau buluk-buluk tentang apa-apa ya. Gue cuma pengen kasih tips, sedikit tips aja ya, quick learning aja ya buat kalian ya, untuk melakukan violent CWW ya. Violent CWW itu ya kayak gini ya, lu pake event CWW, cuman dia ada quick turn di tengah-tengahnya, dasarnya itu ya. Mungkin gua bakal post video di sini ya. Oke, di sini ya, di sini kita harus benar-benar paham dulu mengenai advanced strip ya. Link video advanced strip bisa kalian cek di pojok kanan atas atau beberapa YouTuber lain ya. Di sini kita kan mesti tahu dulu advanced strip. Habis advanced strip itu kita harus bisa namanya menyelipkan quick turn di antara CW dan W. Jadi rumusnya tuh CW plus quick turn plus yang namanya W lagi. Jadi yang minibusnya di antara dua minibus itu kita mesti selipkan quick turn di antara double bus itu pas CWW itu ya. Jadi seperti ini kira-kira ya. Mungkin kita bakal slow mo-kan aja ya yang tadi ya. Mungkin karena terlalu cepat juga gerakan tangan itu ya. Jadi ya langsung aja lah ya. Skui. Maybe segitu dulu ya ya video kali ini ya, nggak terlalu banyak juga yang bisa aku jelasin ya. Jadi intinya kalau kalian mau melakukan advance violent CWW itu ya, kalian yang penting harus bisa advance it dulu ya, baru yang lain baru kalian aplikasikan dulu apa quick turn-nya itu di antara dua double boost di antara CWW itu ya kan. Jadi thanks for watching and enjoy the video and have a nice day. See you again and okawai koto. Ciao. Bye bye. Find your way.